welcome back to my channel. Sorry, kaki koko di atas. Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Feby. Dan hari ini ada tamu. Sebenarnya bukan tamu sih, karena kita yang kesini. Berarti kita yang tamu ya? Tapi kita tamu di dalam video ini. Iya, betul. Di sini ada Ko Bobo dan Cicari. Itu malu banget. Dan ada juga suamiku, Riku. Jadi kalau kalian lihat formasi kita berempat nih kayak nggak asing, karena tahun lalu kayaknya ya yang kita bikin video zaman susah. Emang sekarang nggak susah? Lebih susah. Lebih susah lagi. Pacaran versus nikah tahun lalu. Nah, sekarang kan status kita udah beda ya. Udah nikah versus nikah. Versus nikah. Nikah lagi. Jadi nikah ini lagi. Udah nikah berapa tahun nih jadinya? Kita udah 2017. Udah 3 tahun lebih nikahnya. Oh, 3 tahun lebih ya. Ya, dan udah punya satu anak ya. Kita nikahnya bahaya nih. Belum setahun ya. 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan versus 3 tahun setengah. Ready? Jadi rules-nya sama kayak kemarin itu. Tim pertama bakal kasih tim kedua tuh pertanyaan. Tim kedua tuh harus jawabnya cepet, nggak boleh, ya, dan harus kompak. Kalau nggak kompak itu berarti kalah. Dan di sini kita ada 5 pertanyaan. Yeah. Setiap pertanyaan itu kalau benar dapat 1 poin. Kita mulai. Om Pimpa, Gini. Ya, boleh. Satu, Sigi, Loro, dua, tiru. Tiga. Okay, duluan. Kita kasih pertanyaan. Oke. Kapan terakhir kali enak-enak? Harus dijawab kayak satu hari yang lalu, dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu. Harus jawab seperti atau itu ya. Atau seminggu yang lalu. Dimulai. Oke. Satu, dua, tiga. Tadi pagi. Tadi pagi. Dia baca bibirnya. Aku tadi pagi, kamu mungkin di benak kamu subuh mungkin. Padahal menurut aku pagi. Jadi dia subuh padahal masuk belakang pagi. Belakang ini enggak ada. No. Belakang ini enggak. Kering ya. Kering. Jangan gitu, malu ku di depan orang. Nol ya kita ya. Gua tahu nih. Oh ya, depan. Ayo. Ya sadis. Guys, ini kayaknya plus 21 ya, guys. Enak-enak apa? Enak-enak makan, enak-enak. Aku aja lah. Iya, oke, sudah. Aduh, serem nih. Berapa kak usia kandungannya? Baby harus hari, bukan bulan atau bulan atau hari? Minggunya. Minggu sama hari. Biasanya ada kan sehari, dua hari. Minggu aja dong. Enggak, harinya aku juga enggak tahu. Itu makanya kapan itu lahir. Gini, dengerin dulu. Kan biasanya baby 5 minggu. Dua hari gitu. Ah, gitu. Ayo. Oke, udah enggak apa-apa. Ini mau menjebak banget ya. Ya udah. Satu, kamu hitung dong. Satu, dua, tiga. 16 minggu, 3 hari. Benar. Enggak, dia enggak jawab. Baby enggak jawab, guys. Harusnya aku bisa jawab. 0-0 ya. 0-0 ya. 0-0 lah. Tapi itu sih terlalu detail. Harusnya iya. Berapa minggu tadi? 16 minggu. Harusnya minggu doang. Kalau minggunya doang kita benar. Kita kasih pertanyaan yang lebih detail ya. Ya udah, oke. Mampus. Okay. Aduh, kita bertanya apa sih? Oke, kamu yang kasih tahu. Oke, jadi kan Cici sama Koko punya anak namanya Grace. Nah, sekarang Grace lagi tidur kan di kamar. Pertanyaannya adalah, sekarang ini Grace lagi pakai baju warna apa? Satu. Bentar. Jangan lihat-lihat, enggak boleh. Bentar. Kasih kode. Enggak boleh kasih kode. Bentar. Aku juga enggak tahu warnanya apa. Kamu kasihnya detail-detail gitu. Satu. Aduh, warnanya gimana ya? Dua. Tiga. Itu masuk warna apa? Udah ada gagal nih kayaknya di satu. Ini kesempatan terakhir ya. Satu, dua, tiga. Enggak tahu. Ah, gagal. Harusnya kamu jawab enggak tahu dong. Kayaknya putih ya. Coba aku cek dulu ya. Ada warna-warni garis-garis. Tapi kayaknya kotak-kotak ya. Bukan garis-garis. Harusnya kamu jawab enggak tahu. Ya udah. Kita benar gitu loh. Ya udah benar sih kalau misalnya kita enggak tahu sama-sama yang penting jawabannya sama, enggak tahu. Iya. Jawabannya adalah putih garis merah. Ya udah 0-0. Oke, pertanyaan kasih pertanyaan. Tanggal berapa Ricky dicukur botak itu? Jadi ini membuktikan bahwa pasangan kalian lama dan baru saling juga menatap ya. Ini membuktikan pasangan lama dan baru juga belum tentu kompak. Oke, aku tahu. Belum tentu kompak. Satu. Kamu lihat Ricky, aku
Baby. Jadi mereka tuh nggak bisa curang. Nah, ya. Bulannya dulu baru harinya ya. Oke, okay, 1, 2, 3. Gak tahu. Dari detik ini kalau jawaban nggak tahu itu dianggap tidak kompak ya. Karena okay. Ya gampang aja kan semuanya. Oke, siap. Oke. Sekarang mereka bertanya. Jadi pasti poinnya berapa dulu nih? Oh, no. Ini udah berapa pertanyaan? Dua. Ya. Are you ready, guys? Okay. Jadi aku lihat tuh di belakang Grace baru beli sendal baru kan. Ukurannya berapa? 1, 2, 3. 25. Enggak salah. Berapa kok kamu bilang? 45. 42. Itu kan dewasa. Dewasa. Itu mah gede banget kok, Pak. Itu mah orang dewasa. Koko aja kok 42. Kemarin kan udah gua kasih tahu kalau beli sendal sekarang Grace makanya ukuran 25. Iya. Belinya bareng enggak sebenarnya? Enggak. Oh, beli online. Yes. Stres sih. 0-0. Apa? Dia ngomong. Lu yang ngomong, gua mau dengerin lu. Apa? 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 Sampai 10 ya. Apa? Apa? Spending your booping. 1, 2, 3. Ricky, Kak, hari ini pakai celana dalam warna apa? Gampang. Kan? Bentar. Belum tentu. Udah aku okay, bilang. 1, 2, 3. Abu-abu. Aku bilang apa? Soalnya gampang, dia tiap hari mereka berdua di kamar. Bukan, soalnya celana dalam dia abu-abu semua. Yes, kita sih. Ada gunanya juga celana dalam kamu satu warna. Ya udah, gua pada tahu. Kamu udah bilang itu terlalu gampang. Udah tank aja, jangan berantem. Guys, ayo kita ya. Oke. Belum. Dia terlalu kompetitif lagi. Pusing. Oke. Ini pertanyaan keempat, berarti masih 0-0 semua. Ini gampang, ini gampang. Kita udah satu. Oh iya. Iya, mereka udah oh, iya. Satu. Astaga. Kita masih... Ini masih bisa comeback, masih bisa comeback. Oke, pertanyaan dari kita ya, kok. Kapan terakhir kali berantem? Tapi bukan berantem yang kayak ini, tapi berantem yang buar kayak marahannya sampai sehari dua hari gitu. Iya, enggak ngobrol-ngobrol, oke. Iya, kayak yang kesel banget sampai mau cerai. Kayaknya enggak ada. Enggak ada sih, terlalu lama. Jadi kita enggak mau tahu lu sebutin tahun lalu. Ya udah. Enggak ada. Enggak ada. Enggak bisa. Enggak bisa dong terakhir. Enggak ada, emang enggak ada. Gimana? 1, 2, 3. Tahun lalu. Ya udah, ulang pertanyaan aja yang lagi. Kita udah lama, kita enggak bisa ditunggu lagi. Kita lama bisa terus. Aduh, jangan yang ini dong, jangan yang susah. Itu susah banget ditebak umur. Dia ini agak gampang. Oke. Ya udah kamu. Kapan terakhir kali Bobon potong rambut? 1, 2. Bulan ya, bilang bulan aja ya. Bulan hari dong. Eh, hari susah euy. Seminggu yang lalu potong rambut kan spesifik. Kita bisa sebutin bulan. Kemarin tadi kan kita juga ditanya hari. Iya. Kalau itu kan di channel YouTube. Jadi kan kalian mungkin masih ingat. Ya udah gua bilang bulan. Oke, 1, 2, 3. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Semuanya 3 bulan. Bilang bulan dong. Salah. Oke, ini. Kan? Pertanyaan lu bilang berapa bulan? 3 bulan. Gua juga 3 bulan. Iya. 3 bulan. Enggak. Ya udah. Enggak mau tahu satu-satu. Ya satu-satu. Ya udah. Oke. Okay. Pertanyaan kelima. Dia enggak curang ya. Kok 5 keempat gitu. Ya udah, kelima. Terakhir. Pusing bikin video ini. Iya. Ya lu ngomong. Untung setahun sekali bikin videonya. Apa? Satu. Heboh banget. Mantan Ricky terakhir siapa namanya? Ting. Kita aja tahu. Dia enggak tahu. Dia kan enggak tahu. Namanya kan namanya. Ceritanya gini. Kita berdua sama sekali enggak tahu mantan kita tuh namanya siapa. Dia enggak tahu punya kok, enggak tahu punya dia. Jadi itu kayaknya enggak bisa soal dua-duanya kita enggak punya. Enggak pernah ngomong. Oh, ya udah. Kita enggak bahas masalah. Kita ganti. Aman. Siapa tuh yang rambut pirang? 1, 2, 3, go. HPL-nya Pebi. Bentar, belum. 1, 2, 3. HPL Pebi. Hah? Ulangin gua. Apa sih? HPL. Gua. Iya, maksudnya kapan lahirnya? Iya, HPL dari dokternya. Bentar, ulang. Apaan gitu? Apa sih namanya? Ulang lu tanya. Iya, HPL bener. Iya, aku udah nanya. Udah, ini enggak usah ulang. Iya, HPL dia Pebi tanggal berapa? Tunggu, kan setiap kita cek ke
dokter HPL-nya tuh berubah-ubah. Iya. Jadi yang terakhir kali cek ke dokter ya. Yang terakhir ke dokter ya. Iya. Bulannya pasti Desember. Iya, bulannya udah tanggalnya itu. Berbeda-beda. Oke, tanggal langsung kita sebut ya. 1 2 3 13. 13. Beda sehari. Beda sehari. Terakhir kata dokternya 13. Ini 13. Punya nomor susah juga sih guys. Susah karena dia berubah-ubah terus guys. Ya udah, pertanyaan kita buat dia. Oke. Okay. Jadi masih skor berapa? 1-1. 1-1. Ini pertanyaan terakhir lagi nih. Iya. Waduh, kita harus ngawek kalian. Iya. Susah ya, yang susah ya. Udah percuma kan udah terakhir udah habis. Ya udah, ya udah. Oke. Pertanyaan kita ini adalah jadi Koko kan pindah ke rumah sini, inget gak itu tanggal berapa? Bulan dan tanggalnya, 1, 2, 3. Oke, bulannya dulu ya, sama-sama harus bareng ya, bulannya dulu. Tau lah, kamu tau lah ya. 1, 2, 3. Maret. Bulannya aja sama. Aku mau beli fair Maret. Suka gak bisa kayak gitu. Padahal Cici udah, kamu pasti tahu. Gua kira Februari. Kapan? Kapan? Ini agak sensitif ya. Aduh. Gua mau tahu. Gua harus setelah gua nanya langsung gua kabur. Kapan terakhir kali berhubungan intim? Kan udah enak-enak. Kamu, lu enak-enak kok berhubungan intim? Jawab, jawab. Jawab ya. Oke, 1, 2, 3. 3 hari yang lalu. Yes, kita menang. Ya, lihat masih 3 hari kita berapa lama? Sebulan. Janjian apapun pertanyaannya itu jawabannya 3 hari yang lalu. Enggak, kita beneran. Hukumannya adalah Bobon dipukulin. Pukulin pakai bantal. Dokter dia udah pensiun. Tanyanya selalu yang simpel-simpel. Ya gua mana tahu. Bye guys.